calon Pekerta Harapan Wong Siew Kee menyelar kenyataan pesaingnya dalam pilihan raya kecil PRK Balakong yang menuduh parti itu sengaja menurunkan bahan kempen milik parti lawan. Siew Kee berkata tuduhan oleh calon MCA Tan Chee Tiong itu tidak berasas dan PH tidak pernah melakukan tindakan yang tidak bermoral. Jelasnya lagi, dia menghormati calon MCA itu kerana beliau seorang yang dihormati dan tuduhan kononnya PH menurunkan bahan kempen MCA tidak berasas langsung kerana bertanding di atas dasar keadilan. Siew Kee berkata demikian pada sidang media hari ini yang turut dihadiri pengarah PRK Balakong PH, En Yong Hian Wah. Mula lanjut, Siew Kee berkata Chee Tiong juga tidak menunjukkan sebarang bukti terhadap tuduhan yang dibuat dan pihaknya akan membuat laporan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung perkara berkenaan.